polisi gerebek sebuah wisma diduga tempat prostitusi online. Tim patroli presisi reaksi cepat atau PPRC Direktorat Ditsamapta Polda Kalteng menggerebek penginapan wisma yang berlokasi di kawasan Jalan Raja Wali, ujung Kota Palangkaraya, Minggu dini hari, 14 Agustus 2022. Lokasi tersebut diduga jadi tempat prostitusi online anak di bawah umur. Aksi itu dilakukan atas laporan dari masyarakat, kemudian dicek ternyata benar, petugas berhasil menemukan sebanyak total 14 orang pasangan muda-mudi. Rata-rata di bawah umur, yang berusia masih 14 hingga 15 tahunan. Mereka diamankan di kamar berbeda saat pesta miras dan juga mesum. Awalnya petugas kesulitan untuk mengamankan penghuni kamar karena dikunci dari dalam. Namun setelah pintu kamar digedor, penghuni wisma akhirnya keluar. Ketika digerebek, sebagian di antaranya tidak berpakaian. Dari informasi itu, anggota bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan 10 laki-laki dan 4 perempuan di dalam kamar yang dijadikan ajang pesta miras dan juga mesum. Budi menambahkan, selain mengamankan belasan remaja, petugas juga menyita beberapa botol minuman keras, senjata tajam, kaleng lem fox, kaca pipet, alat isap, sabu, dan juga alat kontrasepsi sebagai barang bukti. Selanjutnya, para penghuni wisma yang menginap termasuk pengelolanya dibawa petugas ke Mako Direktorat Samapta Polda Kalteng dan kemudian diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, KBKAN TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.